Anda masih bersama kami di Market Corner. Pemirsa, langkah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial BPJS TK meminta izin Kementerian Keuangan untuk melakukan kerjasama pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Pajak dinilai kurang tepat oleh para pengusaha. Menurut pengusaha, daripada bertukar data dengan Ditjen Pajak demi melakukan cross-check data perusahaan, lebih baik BPJS memperbaiki kinerja dan layanan. Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik, Kiat Maja Lukman, menilai langkah BPJS TK itu tidak memberi jaminan berusaha dengan baik. Pemerintah diharap mengevaluasi jaminan ketenaga kerjaan, bukan hanya mendorong BPJS TK meningkatkan jumlah peserta. Selain itu, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia, Toto Lusida, juga tidak setuju apabila Kementerian Keuangan mengabulkan izin untuk BPJS TK bertukar data dengan pajak. Jika data teks amnesti saja tidak boleh dibuka, Toto menilai data wajib pajak yang lain pun harus dirahasiakan. BPJS TK diminta untuk meningkatkan pelayanannya lebih dulu.